Pertama sekali bagi pihak kawan-kawan saya dalam UMNO, kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang akan tiba pada 16 September ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita telah menjadi sebuah negara yang begitu maju, yang negara yang dulunya di dalam kemiskinan, tetapi sekarang ini kita dapat lihat bahawa dia telah membawa berbagai-bagai perubahan dari sebuah negara pertanian, telah menjadi sebuah negara industri, dan saya berkeyakinan bahawa tidak lama lagi kita juga akan capai sebuah negara yang maju. Saya teringat juga pada 16 September ini, 4 tahun yang lepas bila kita ada pilihan raya pada tahun 2008, ada pihak pembangkang, ketua pembangkang sendirilah Anwar Ibrahim kata nak ambil alih cara dia nak membeli ataupun ambil wakil-wakil rakyat dalam parlimen untuk berpihak kepada dia supaya dia dapat menjadi Perdana Menteri. Ini semua adalah cerita yang pada saya cerita lawak, dan kita dalam Barisan Nasional tahu bahawa ada 7 parti kita. Parti kita akan melaksanakan apa yang telah kita tetapkan. Kata di kota, janji dilaksana. Parti ini dari rakyat, untuk rakyat, kerana rakyat. Saya sekali lagi mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ataupun Hari Malaysia 16 September ini. Marilah kita bersama-sama mengembeling tenaga untuk pastikan bahawa Malaysia akan terus maju dalam kepimpinan dan kerajaan yang ada ini.